Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya dan nikmat-Nya, dan di antara nikmat-nikmat itu yaitu nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah Islamiyah, dan nikmat iman serta Islam yang sama-sama bisa kita rasakan sampai saat ini. Salawat berantaikan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kakak, abang, ayah, bunda semua yang sudah hadir dan menyempatkan dirinya hadir pada malam hari ini di kajian bulanan PKCK. Itu kajian bulanan PKCK kita adakan setiap awal bulan, setiap hari Sabtu pada malam Ahad, setiap awal bulan insyaallah. Yang kita adakan live langsung di Instagram PKCK dan Instagram pemateri. Baiklah, kita sapa dulu penonton yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah hadir, yaitu ada Kak Nurul Hafika, Kak Muhammad Rashirido, Kak Aryuni, Kak Nur Hidayani, dan Kak M. Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu adalah lingkungannya. Maka orang tua berperan penting dalam kepribadian dan pertumbuhan seorang anak. Bagaimana orang tua mendidik anak akan menentukan bagaimana anak itu ke depannya. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana sebaiknya sikap orang tua dalam mendidik anak agar anak itu menjadi anak yang taat. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami rangkai kajian bulanan pada malam hari ini dengan judul Orang Tua Hebat, Anak Pun Taat, bersama pemateri kita yaitu Kanda Muhammad Rashid Ridho SAG. Bentar. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama Kanda Muhammad Rashid Ridho sebagai pemateri. Mohon izin kami undang. Kanda Muhammad Rashid Ridho ini adalah sekben Dewan Pembimbing dari Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, dan beliau adalah lulusan dari Pondok Modern Gontor, Modern Darussalam Gontor, dan sekarang melanjutkan pendidikan S2-nya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Tunggu sebentar. Sekarang kami sedang mencoba menghubungi pemateri kita, itu Kanda Muhammad Rashid Ridho. Kita
kita tunggu beberapa menit lagi. Beliau mungkin sedang ada kendala di jaringannya. Bergabung bersama kita Ibu Kanda Muhammad Rashid Doang. Berdua bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ya. Malam hari ini kita kembali mengadakan kajian bulanan nih dengan judul Orang Tua Hebat Anak Pun Taat. Jadi sudah disampaikan bagaimana salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian seorang itu adalah dari lingkungannya. Kemudian bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai orang tua dalam mendidik anak yang taat. Nanti akan kita dengar bersama-sama pemaparan dari materi kita yaitu Kanda Muhammad Rashid itu. Pada Kanda langsung kami persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Kakak abang, teman-teman sekalian ya, yang pada malam hari ini sambil nongkrong ataupun sambil ngerjain tugas di kafe, ya mungkin yang berkesempatan bergabung pada malam hari ini, terima kasih. Baik dari teman-teman yang ada di PKCK maupun dari Instagram pribadi saya, selamat bergabung semuanya. Pada malam hari ini, saya diminta sama adik-adik yang ada di PKCK untuk ngisi kabul kajian bulanan dengan tema yaitu orang tua hebat anak pun taat, karena memang pengaruh orang tua ini sangat menentukan bagaimana corak anaknya. Dalam hadis itu kan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya lah yang buat dia itu Nasrani, Majusi, Nasara. Berarti Al-Quran menyebut saudara-saudara kita non-Muslim atau Kristen disebut dengan Nasara, Nasrani, Majusi, kaum-kaum yang penyembah api. Kemudian Yahudi, itu orang tua yang membentuk. Nah, tapi sebelum kita mulai, ada pengen pertanyaan sedikit untuk memancing tema kita pada malam hari ini. Mungkin saya tanya kepada Izwan ya, kira-kira yang lebih berperan penting dalam mendidik seorang anak itu siapa, Wan? Izwan apa istri Izwan? Kalau yang lebih berperan mungkin istri, Wang. Oh, istri ya. Kalau di rumah itu yang lebih mendidik itu Izwan apa bukan Izwan, apa ayahnya Izwan atau mama biasa?
kalau yang waktu kecil lah suruh mandi gitu kan, Izwan mandi gitu kan misalnya gitu, itu lebih Pasti siapa yang mama sih, nyuruh? Bang. Mama ya. Kalau nggak mandi atau nggak pergi masjid atau nggak pergi TPA mungkin disabetin pakai rotan ya dulu ya, tapi itu dulu. Nah, memang memang ada pepatah yang mengatakan al-um madrasatul ula, mama ibu atau siapapun dia, wanita yang kita sayangi yang melahirkan kita, kita sebut dengan ibu ataupun siapapun itu, memang mama itu, ibu itu adalah madrasatul ula. Tapi kita lupa namanya ada anak buah, pasti ada pimpinannya. Ayah itu nggak pernah ngomong, sayangnya itu nggak pernah terucap, tapi sayangnya itu selalu dapat dirasa. Kadang mungkin yang nanya kita itu masih ada uang apa tidak di perantauan gitu kan, sudah makan atau belum, itu sebenarnya ayah yang nyuruh. Tapi mungkin yang ngejapri kita, yang ngechat kita itu kadang mama kita. Ada seorang anak nih bilang, saya ada ngechat gitu sama salah satu follower IG itu, ngomongnya gini, iya bang ya, nggak tahu lah, kadang papa itu pura-pura cuek, padahal dia tuh kangen gitu. Karena yang sebenarnya paling khawatir tuh papanya gitu kan, apalagi anak-anak perempuan gitu kan, udah pulang apa belum, udah di mana sekarang, bahkan mungkin setiap beberapa saat sekali itu harus ngechat, udah makan apa gitu, bahkan harus difotoin gitu kan. Padahal yang bisa jadi yang main HP-nya itu kadang bapaknya. Nah, lebih uniknya lagi di dalam Al-Quran sudah tertera kalau tadi ada anak buahnya, tentu di dalam kalau ada guru berarti atasannya guru itu siapa, Wan? Kalau di sekolah Kepala apa guru sekolah ya. BK? Nah, kepala sekolah ya, ada kepala sekolah, bukan guru BK ya. Kalau guru BK nih biasanya nih, nah, guru BK itu kan kadang ada yang baik ya kan, ada yang memang baiknya seorang, bukan ada yang baik, maaf, baiknya seseorang, perhatiannya guru terhadap anak muridnya itu kan beda-beda. Ada yang cara mendidiknya itu dengan ketegasan, ada yang mendidiknya itu dengan cara dipanggil, dikasih punishment, tapi dikasih something setelah itu supaya lebih semangat lagi. Tapi memang ada macam guru-guru BK. Guru-guru BK dalam rumah tangga itu, dalam kehidupan rumah tangga mungkin disebut dengan nenek. Nenek itu kan kadang ada yang lebih galak bahkan daripada orang tua kita. Tapi bahkan ada yang lebih lemah lembut. Ya, saat Lebaran contohnya kan Izwan ke rumah nenek, dia keluarkan dari sakunya gitu kan, dikasih dikasih uang saku gitu kan sama nenek kan, nanti jangan cakep-cakep ya sama ayahmu, jangan cakep-cakep ya sama ibumu. Kadang guru BK tuh lebih baik daripada guru ataupun daripada kepala sekolah itu sendiri. Nah, pada malam hari ini kita bahas sedikit, ternyata yang lebih dominan dalam mendidik seorang anak itu ayah daripada ibu. Walaupun memang ibu itu adalah eksekusinya, eksekutifnya, legislatifnya ini adalah sebenarnya seorang seorang ayah. Kita buka dari urutan nabi yang pertama mendidik anaknya, dari Adam, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Dalam Al-Quran itu ada surah yang bernama surah khusus, namanya surah Nuh. Di dalam Al-Quran juga ada surah Hud, ya, dialek antara ayah dan anaknya. Dialek tersebut waqalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Doa dari kalimat itulah yang menjadikan doa saat kita pengen berpergian naik kapal, di doa maka bacalah doa itu bismillahi bismillahi majreha wa mursaha. Kemudian ayah mengajak kepada anaknya qala sa'u apa waqalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Kemudian seorang ayah itu mengajak anaknya untuk naik gunung agar terselamatkan dari wabah banjir, tapi anaknya kan nggak mau gitu kata anaknya. Qala sa'u ila jabal ya'simuni minal ma, diajak naik bukit, diajak naik gunung supaya terselamatkan. Ya, maaf, diajak untuk naik kapal gitu kan supaya selamat, tapi dia lebih pilih naik gunung. Dia bilang mengatakan apa? Aku lebih selamat kalau aku naik gunung. Padahal Allah dah perintahkan lewat nabinya bahwa ikutlah ayahmu untuk naik kapal. Ya. Karena apa yang dikatakan nabi, yang disampaikan nabi itu semuanya kan in huwa illa wahyu yuha. Tak ada yang disampaikan nabi itu kecuali wahyu. Bahkan nabi disuruh buat kapal pun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Kita lanjut. Tadi sudah Nabi Nuh. Seorang ayah itu bisa ngeluh nggak sih? Bisa.
Ya, Nabi Nuh itu pernah putus asa ibaratnya kepada kaumnya. Ya, ini da'utu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhu illa firara. Aku tuh ngajak kaumku siang dan malam gitu kan. Tapi nggak ada yang bertambah kecuali malah orang itu malah firara, malah mundur, malah sesat gitu. Ini yang disebutkan ayah yang pertama tadi ada di dalam Al-Qur'an siapa? Nabi Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh turun di bawah sedikit ada yang yaitu antara dialek, artinya pendidikan seorang ayah. Tadi kan contoh dari ayah yang taat, anaknya durhaka, istrinya juga durhaka. Kemudian ada yang taat lagi itu dialek antara dialek seorang ayah ini kan pendidikan. Beda kadang antara seorang ibu menyuruh anak itu mandi sampai marah-marah mama kita itu kan. Tapi orang ayah baru balik kerja kan, dia lihat anaknya belum mandi, dia pelototin saja, kadang kita tuh langsung takut dan langsung mandi. Nah ini makanya interaksi antara seorang ayah dengan anak itu sangat menentukan bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang tahan. Kita lihat bagaimana dialek antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau berdoa, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan aku anak yang soleh. Kemudian diceritakan lagi falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di situ ada dialek antara seorang ayah dan anaknya. Nabi Ibrahim berulang kali mimpi, kemudian dia meminta pendapat kepada anaknya. Bagaimana kalau misalnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu? Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al, lakukan itu kalau memang itu adalah perintah dari Tuhan kita. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lagi-lagi dialek seorang ayah kepada anaknya. Selama ini kan yang kita lihat ada agak berat sebelah kalau semua pendidikan tuh ibu, ibu, ibu. Lupa. Jadi seakan-akan ayah ini tak mau ngambil peran penting. Anak itu degil, anak itu nakal. Nanti akan ada kalimat yang keluar kalau tidak ada pembagian tugas yang baik dalam rumah tangga untuk menghadirkan anak yang taat kepada Allah, akan ada kalimat seperti ini. Lihat itu Bu, anak kamu itu. Nah, gitu kan. Dimanjain terus. Ada itu ya, biasa di sinetron. Kalau di rumah kadang nggak ada lah. Di rumah kan kompak gitu kan. Kalau ada mungkin perbedaan pendapat mungkin di belakang layar. Nah, ternyata peran seorang ayah itu lebih penting yang menentukan mungkin kurikulum, yang menentukan ACC, anak ini mau disekolahkan kemana, masuk di sekolah apa, ini kan ayah. Ini dialek antara Nabi Ibrahim Khalilullah dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ada lagi dialek antara Nabi Ya'kub kepada anaknya. Apa yang kau sembah setelah sepeninggalanku? Nah, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, ya, dan nabi-nabi yang beriman kepada Allah. Lagi-lagi dialek antara seorang ayah dan seorang anak. Oh, masih tiga, Bang. Kira-kira ada lagi nggak, Bang? Ada. Setelah Nabi Ya'kub, antara dialek itu ada lagi. Ya, beliau bukan seorang nabi, tapi sebagian ulama berpendapat bahwa dia adalah waliullah, ataupun sebagian pendapat berkata bahwa dia adalah orang yang mulia, karena dijelaskan bahwa namanya adalah Luqmanul Hakim, yang terlihat putih itu matanya dan giginya, tapi namanya terucap oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dijadikan nama dalam sebuah surat bahwa dia adalah ayah yang bijaksana. Wanita yang bijaksana, wanita mulia disebutkan dalam Al-Qur'an itu banyak. Tapi tidak kurang juga Allah mengucapkan sebagai contoh pendidikan yang baik, orang tua yang hebat itu dicontohkan dari seorang ayahnya. Surah Luqman mengatakan, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa idh qala Luqman, Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian Luqman berkata lagi kepada anaknya, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman berdatang kepada anaknya, habis itu Luqman
menyampaikan nasihat, jangan mendurhakai Allah. Habis itu baru wawassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu karena orang tuamu telah mengandungmu dalam keadaan lemah, bertambah lemah dan menyapimu selama 2 tahun. Waghfir lahumā janahadh-dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhumā wa qur rabbi irhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Itu Luqman. Nah, kemudian ada lagi juga doa seorang ayah yang bijaksana juga, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada anaknya. Maka ketika anak itu pergi, nah Izwan ini misalnya lagi pergi ke satu tempat, entah menuntut ilmu, entah kerja, maka jangan lupa untuk meminta doa kepada orang tua, baik ayah ataupun ibu kita, dengan doa Nabi Ibrahim. Dengan Nabi itu, Nabi Ibrahim itu yang pada surah Ibrahim ayat 37. Nah, surah Ibrahim ayat 37. Nah, ayat itu berbunyi, Allah, aku telah mempercayakan anakku kutaruh di tempat ini yang tidak ada penghidupan sebelumnya. Ini bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu, anaknya didoakan, ya. Tapi untuk juga anak-anaknya yang mungkin sedang bekerja. Bekerja itu kan mencari ilmu. Bagaimana mengelola ilmu kita menjadi seorang nanti laki-laki yang baik. Kita sedang bekerja, misalnya kita perempuan, itu kan ilmu cara mengelola bagaimana kita menjadi nanti suatu hari perempuan yang tangguh. Nah, Al-Quran banyak memberikan contoh bahwasannya peran seorang ayah itu juga sangat penting dalam pendidikan anak. Memang ibu itu adalah madrasah pertama, tapi yang menentukan bagaimana layar itu, kemudi itu bergerak, kemudi itu ke baratkah, ke timurkah, ataupun ke selatankah, itu adalah seorang ayah kita. Nah, kemudian Al-Quran mengisyaratkan bahwa perempuan itu adalah sebuah ladang, gitu kan? Fa'tu harsakum annasyi'tum. Maka antara ladang dan bibit itu juga harus baik. Kita ingin menanam padi, kalau misalnya padi itu tidak berasal dari bibit yang baik, maka belum tentu padi itu dapat tumbuh dengan baik. Padi itu adalah bibit, sawah itu padi itu adalah seorang ayah, bibit padi adalah seorang ayah, dan ibu adalah ladangnya. Sementara lingkungan yang ada di sekitar padi tersebut, entah rumput, entah gulma, entah mungkin pupuk, nah itu adalah bagaikan lingkungan. Kalau padi tersebut kadang dicemari oleh lingkungan yang nggak baik, padi itu nggak akan bisa tumbuh. Tapi kalau padi itu diairi, diirigasi dengan air yang bagus, padi itu akan tumbuh dengan baik. Kemudian lingkungan-lingkungan yang baik, yang nggak baik itu ibaratkan adalah sebuah hama. Ada hama wereng, wereng itu belalang ya. Ada hama mungkin burung saat kita pengen panen itu di sawah kan. Kadang ada orang-orang yang di sawah itu kan untuk mengusir hewan-hewan tersebut. Maka ketika lingkungan tersebut baik, manusia itu akan tumbuh dengan baik sehingga menjadi tunas-tunas yang baru yang menghasilkan biji-bijian tadi yang bermanfaat. Maka inilah diibaratkan orang tua yang hebat akan menghadirkan anak-anak juga yang hebat. Nah, di sini kita melihat sedikit bagaimana Luqmanul Hakim itu mendidik seorang anaknya agar menjadi anak-anak yang hebat. Nah, sedikit saja kita kupas diantaranya adalah janganlah engkau mensyarikatkan Allah. Kan waktu itu walaqad ataina Luqmanul ibnihi wa ma ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Pertama, tauhid yang ditanamkan. Ya, untuk menjadi anak yang taat itu orang tua hebat, pertama ya tauhid yang ditanamkan kepada Luqman, kepada anaknya. Nah, setelah tauhid ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya, yang selanjutnya adalah surat Luqman tadi juz 21 ya. Oke. Okay. Kemudian wassainal insana biwalidayhi, itu ayat 14-nya. Artinya itu, dan kami perintahkan para manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi setelah tidak mensyarikatkan Allah, artinya menanamkan nilai-nilai tauhid yang kuat, selanjutnya adalah tentu gini, orang tua yang pengen anaknya bagus, memberikan nasihat yang bagus, menguatkan peran tauhid yang bagus, tentu
tauhid orang tuanya juga harus bagus dulu kan. Kalau orang tua maaf maaf cakap tak sholat, macam mana dia mengajakkan anaknya sholat? Eh, pergi ke masjid lah. Ah, bapak aja pas mau pergi ke masjid yang main PUBG, nyuruh saya pergi masjid. Kan gitu ibaratnya. Jadi memang orang tua yang pengen menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anaknya ya harus bertauhid dulu. Kalau tauhid orang tuanya tidak kuat, apalagi seorang ayahnya tak kuat, kepala sekolahnya nggak bagus, bagaimana dia mau menanamkan nilai-nilai tersebut? Setelah itu kan mewasalina insana biwalideh, berbuat baik kepada orang tuanya. Itu ada alasan karena hamalathu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain. Orang tua mengandung kita dalam keadaan lemah, bertambah lemah. Kemudian ada lagi mendidik anak supaya anak itu bagus, kata Luqmanul Hakim. Ini dari Al-Qur'an ini. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi 'ilmun fala tuti'huma. Apabila kau menemui orang-orang yang ingin berbicara sedangkan dia itu fala tuti'huma, ya. Ma laisa laka bi 'ilmun. Kalau ada orang tua, kita tuh kan tadi kan wasainal insan, kita harus taat kepada kedua orang tua. Tapi di bawahnya dijelaskan taat dalam apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi 'ilmun. Apabila keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dan menyuruh sesuatu yang kau sendiri tidak mempunyai ilmunya, maka fala tuti'huma, maka janganlah engkau taat kepadanya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kalimat ma'rufa ini jadi kalimat yang baik. Baik itu kan thayyib. Thayyib itu baik. Ya, kemudian apalagi? Jayyid. Jayyid itu baik. Tapi ada juga kalimat yang baik yang Al-Quran menjelaskan bahwa kalimat ma'rufa. Ma'rufa itu baik juga. Wa la tuti'huma, kalimatnya kan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan maka jikalau orang tuamu menyuruh engkau mempersekutukan daripada aku, kata Allah, maka tolaklah dengan cara yang baik. Jadi antara misalnya kita baru menuntut ilmu dengan orang tua kita yang sudah lama, itu jangan sampai kita menghardik mereka. Kadang mungkin mereka pengen menuntut ilmu, tapi karena mereka sibuk untuk mencari rezeki agar kita makannya cukup, bajunya cukup, bayar sekolahnya cukup, kadang mereka tak sempat lagi untuk menuntut ilmu. Maka ketika kita mendapat ilmu, justru kita harus mentransfer ilmu tersebut kepada kedua orang tua kita dengan cara yang baik. Ini kalimatnya harus enak nih. Saat orang tua nyuruh kita untuk tidak menyembah Allah atau mempersekutukan Allah saja, itu harus fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf. Apalagi kalau misalnya menasihati yang baik. Kita berilmu, orang tua kita belum berilmu, kita juga harus menasihati dengan cara yang baik. Membantah hal-hal yang enggak baik saja dengan cara yang baik. Apalagi menjelaskan dengan cara yang baik. Misalnya, ya, mak, sujud yang benar itu jangan seperti sujudnya unta. Nah, caranya kayak gini. Atau misalnya kadang memberikan contoh yang baik itu tidak harus dengan ucapan. Bisa kita ganti dengan imam. Pak, nanti saya sholat di masjid kan? Di masjid Nurul Yakin, mana misalnya? Nurul Yakin Kebun Pinang. Bapak imam ya belakang saya. Saya takut nanti kalau saya buang angin, saya malu kalau orang lain yang gantikan, gitu kan? Ya, maka misalnya adik kita atau siapa kita sholat di belakang kita, mungkin beliau melihat bagaimana kita sujud, ya, tidak seperti sujudnya unta yang sininya ditepuk semuanya kan? Itu menjadi sebuah pemberian ilmu, tapi dengan tidak kata-kata, tapi dengan contoh. Nah, konsepnya adalah menegur hal-hal yang nggak baik saja harus dengan cara yang baik, apalagi memberitahu hal-hal yang gak baik. Kadang orang tua kita bukan mereka tidak berilmu, tapi mungkin mereka ingin menuntut ilmu, namun waktu mereka lebih fokus untuk mencari nilai-nilai, pundi-pundi agar kita tetap bisa makan enak, tidur nyenyak. Kemudian kalimat yang lain adalah ya bunayya aqimish shalah. Nah, ini bagaimana cara mendidik anak yang hebat, ya, supaya anak itu lebih taat. Selanjutnya adalah kata Luqman, ya bunayya aqimish shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bin ma'ruf. Suruhlah anak itu dalam kepada hal-hal yang baik. Wanha 'anil munkar. Laranglah anak-anak itu dari perkataan hal-hal yang gak baik. Nah, itu cara-caranya supaya bagaimana kita menjadikan
anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tahan. Dimulai dari orang tua yang hebat. Tidak mungkin kalau misalnya bibitnya sudah bagus, seperti yang saya sampaikan tadi dianalogikan dalam sebuah sawah, kemudian lahannya, ladangnya sudah bagus, tapi padi ini tak mau tumbuh bagus, mungkin lingkungannya yang kurang bagus. Maka harus rajin bersihkan gulmanya, ya, keong-keong sawah, airnya mungkin dicek berapa pH-nya supaya menghasilkan anak-anak yang bagus. Maka tidaklah, maka ada pepatah yang mengatakan bahwa ibu itu adalah wanita-wanita muslim itu adalah produk-produk yang terbaik. Kalau wanitanya baik, maka generasi yang akan dilahirkannya juga akan baik. Tapi ketika wanita-wanitanya baik, tidak menemukan pasangan-pasangan yang baik, antara dua, antara bukan Allah tidak menepati janjinya, tapi Allah tuh memberikan kesempatan supaya dengan tidak diberikan misalnya pasangan yang sefrekuensi lah bahasa anak sekarang kan, atau tidak sesirkel gitu kan, supaya kita tuh ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang-orang, ataupun sebagai bukti, ataupun sebagai tambahan pahala bagi kita, seperti Fir'aun, seperti istrinya Fir'aun dapat suami seperti Fir'aun. Kalau sekarang kan bukan Fir'aun ya, Fir'gun gitu. Nah, Fir'aun itu mungkin telah tiada, tapi perangai-perangai Fir'aun dalam sebuah rumah tangga itu tetap masih ada. Nah, maka jangan ada the next Fir'aun-Fir'aun yang ada pada zaman sekarang. Baik, kakak abang sekalian yang dirahmati Allah, peran penting orang tua ini sangat menentukan. Jikalau misalnya, jadi di antara menjadikan anak yang taat berarti bibitnya harus bagus, lahannya juga baik, kemudian juga di samping itu lingkungannya juga harus baik. Kalau tiga aspek ini baik, ya insya Allah yang lain juga baik. Nah, di samping itu, jikalau kalimat di dalam Al-Quran, yang baik ketemu yang baik, yang puasa ketemu yang puasa, yang sering sedekah ketemu yang sering sedekah, kemudian ada orang yang kikir ketemu dengan orang yang baik, dengan orang yang dermawan, itu bukan berarti Allah tak menepati janjinya. Tapi Allah memberikan kesempatan, semoga dengan dapat pasangan yang seperti itu, orang yang tidak baik jadi baik. Karena hidayah tidak tahu dari mana dia 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 dapat. Kemudian juga menjadi ladang pahala orang tersebut agar apa namanya, dengan dia dapat pasangan yang kurang baik kan akhirnya dia dapat pahala. Tapi kalau seandainya kita ini belum mampu, jangan coba-coba ya. Kalau kata Bang Junizar, koordinator umum kita sekarang, carilah istri itu yang siap pakai. Gitu kan? Jadi kan tak sibuk-sibuk lagi mendidik. Siap pakai ini konsepnya adalah yang udah siap didik. Nah, jangan kita habis nikah kita mendidiknya gitu. Itu kapan ya? Waktu acara barbecue tuh kalau nggak salah di Zoom ya. Nah, walaupun Bang Junizar ini dapatnya dari kola dari orang tuanya dapat mungkin dari kakeknya, kakeknya mungkin dapat dari gurunya. Ini juga diucapkan oleh orang-orang tua kita. Jangan bahasa lainnya gini. Jangan nambah PR. PR itu udah banyak, jangan nambah PR. Jadi kan kalau kalau sudah baik kan berarti kita nggak sibuk mengajarnya lagi. Kalau baru kita ajarkan, kapan nanti dia mendidik anak-anak kita? Jadi tidak usah sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi orang baik. Insya Allah orang baik akan menghasilkan generasi-generasi yang baik. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki diri kita, maka orang di lingkungan kita itu akan baik. Doakan yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, bicara yang baik-baik, insya Allah hasilnya akan terbaik. Oke, itu saja. Sudah 37 menit mungkin. Habis ini mungkin tanya-jawab dari kakak abang semuanya dipimpin oleh moderator kita. Moderator kita kayaknya lebih siap ini. Lebih siap untuk menjadi kepala sekolah yang baik. Ya. Mudah-mudahan. Nanti di akhir itu baru nanti kita 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 ambil temanya ini kan apa nih Wan? Orang tua hebat, anak pun taat. Ini kan sebenarnya kan ambil contoh dari nabi-nabi yang Allah sebutkan yang masyhur 25. Kemudian juga karena ini mendekati kurban, kemarin adik-adik panitia juga menanyakan kira-kira judulnya seputar kurban Bang. Ya udah tentang orang tua nanti. Kita ceritakan bagaimana teladannya Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi Allah yang lain. Mungkin nanti sedikit kita akan jelaskan
tentang kegiatan-kegiatan PKCK juga ke depan. Saya kembalikan kepada Kak Iswan. Oke, baik. Semua khair kepada materi kita yang dikandang Muhammad Rashid Ridho. Kepada teman-teman, sahabat-sahabat PKCK yang ingin bertanya, boleh mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin ada nih kakak-kakak, abang-abang yang udah siap untuk membangun rumah tangga ya. Boleh dulu tanya dengan kandang Muhammad Rashid Ridho. Kalau dari teman-teman yang belum ada bertanya, mungkin dari kami dulu, Bang, ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi gini, Bang. Kalau ada dua orang nih, dua orang yang paham agama istilahnya, tapi bisa menunda pernikahan, Bang. Apakah ini termasuk menunda kejayaan Islam, Bang? Karena kalau dua orang yang taat ini menikah, maka akan menghasilkan benih dan bibit yang baik. Itu, Bang. Kurang lebih seperti itu. Baik, oke. Okay. Jadi gini, kadang garis star kita, sekarang, bentar ya. Dan gini, kadang garis star kita dan garis finish kita itu memiliki waktu dan temponya masing-masing. Mungkin ada yang nikah dulu, tapi cepat juga meninggalnya dulu. Ada yang mungkin nikahnya lambat, Allah karuniakan waktunya panjang untuk bermesra dengan istrinya sampai umur 90 tahun. Nah, jadi ada waktu dan startnya masing-masing. Kewajiban kita itu hanya berikhtiar. Karena kita selalu melihat hanya sekedar apa namanya saya, sekedar covernya saja. Oh, misalnya dia 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 ini lambat gitu kan. Seperti misalnya abang. Oke. Terdengar suara abang, Mas? Dengar, Bang. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau orang dah mampu, manistafa an kumul ba'a, itu dalam hadisnya. Jadi kalau kamu tuh sudah mampu untuk menikah tapi belum bisa, udah mampu tapi belum bisa. Karena mampu itu kan bukan hanya syahwatnya saja yang mampu, tapi harus ekonomi, mental dan lain sebagainya. Maka harap maka berpuasalah. Karena berpuasa itu dapat meredamkan hal-hal yang tidak baik. Kita pengen bermaksiat karena kita puasa lemas, akhirnya kita nggak jadi untuk berbuat maksiat. Nah itu, jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa menunda pernikahan, menunda kejayaan umat. Tapi kalau menunda skripsi, menunda pernikahan, mungkin iya. Ya, karena kan berapa banyak orang yang pengen nikah, tapi kan misalnya skripsinya belum selesai, selesaikan dulu, kan dari orang tua biasa gitu. Atau ini dia kan biasa antara kesiapan. Jadi tidak semuanya mungkin kita lihat orang itu siap, ternyata ada permasalahan-permasalahan yang ada di belakang. Atau mungkin dia sudah lekas nikah, lekas selesai, ataupun lekas nikah umurnya lebih pendek, makanya mungkin Allah suruh dia nikah cepat-cepat. Nah, ada juga mungkin orang yang nikahnya lama tapi umurnya juga panjang. Jadi tidak bisa dikatakan langsung kita menjudge seseorang kalau menunda peradaban gitu kan. Lantas hadisnya Rasulullah itu yang manistata'a minkumul ba'a, orang dah kalau sanggup nikah tapi belum nikah, itu kan ada alasan tertentu berarti orang tersebut. Anaknya sama-sama mau, mungkin bapaknya tak mau, mamaknya mau. Atau mungkin mamaknya mau, anaknya mau. Bapaknya mau, anaknya mau, mamaknya pula yang tak mau. Gitu kan. Atau mungkin mamaknya mau, izwannya mau, tapi anaknya pula nggak mau karena mungkin udah ada orang lain. Dia nggak mau ceritakan ke orang tuanya. Nah, ada juga. Jadi
permasalahan-permasalahan orang itu kadang bermacam-macam. Karena justru yang dia paham, kadang dia tidak menceritakan. Dia mungkin diam, tapi nanti tiba-tiba langsung nyebar undangan. Dulu waktu awal-awal ya, saat abang keluar dari pondok gitu kan, 2015 itu kan lihat anaknya salah satu tokoh yang menikah cepat itu kan jadi termotivasi gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, oh ada hikmahnya. Kemudian kita melihat ada kejadian orang, misalnya dia telah berlangsungkan pernikahan, kemudian tak sampai beberapa minggu juga ada yang selesai, berarti ada hikmahnya. Oh, seandainya saya tidak langsung dengan yang ini, atau mungkin saya tidak langsung pernikahan, atau mungkin mental saya belum kuat. Allah itu kadang niat harus selaras dengan usaha. Kita pengen doang, terus kode doang, ya tanpa usaha memperbaiki diri juga tidak bisa. Ya mungkin Izwan misalnya harus punya budget sekian, setelah itu bisa melangsungkan. Abang juga mungkin ada tertentu, misalnya setelah selesai S2, habis itu boleh lanjut S3 gitu kan. Atau mungkin ada orang-orang yang setelah selesai S1 langsung melanjut S3, enggak S2-nya. Itu macam-macam. Jadi setiap kita ada waktunya masing-masing dan tidak perlu untuk berlomba-lomba. Karena prioritas kita mungkin berbeda-beda. Bahkan ulama kan ada juga yang misalnya tidak nikah. Tapi kita harus ingat hadis yang lain juga. Beliau mengambil pendapat itu karena takut misalnya akan lalai terhadap keserangan dunia. Punya pasangan itu kan lalai. Nah, ada yang mengatakan bahwa nisa ukum aduwakum. Nisa itu tidak dikatakan sebagai perempuan saja, tapi pasanganmu itu adalah musuhmu. Kalau pasanganmu tak taat, berapa banyak maaf-maaf cakap orang yang mengambil hak bukan miliknya, ya? Itu kan karena tuntutan istri. Abang, aku pengen tas itu, aku pengen emas yang ini, aku pengen jalan-jalan yang ini. Lihat nih tetangga sebelah beli mobil. Akhirnya gara-gara bisikan tersebut, akhirnya si abang tanda tangannya aturannya nolnya 5, ditambah nolnya jadi 1. Kan ini kan bahaya. Nah, jadi semuanya ada startnya masing-masing, semuanya ada garis finishnya masing-masing. Tapi alhamdulillah, kadang yang kita takut itu kan momen ya, Wan, ya. Lebaran ini sebentar lagi lebaran kan. Nah, awak udah berapa kali lebaran, udah kayak Bang Toyib kan. Pulang pergi tak nambah-nambah gitu, gandengan gitu kan. Maka di ultimatum aja balik. Ya. Emang kalau saya datang nanti mau saya ngundang kan. Kalau misalnya saya nikah nanti mau ngasih apa? Jamin bisa datang, ya kan? Ya. Atau mungkin lebih ultimatum yang lebih keras gitu kan. Ya mana tahu yang nikah dulu juga dipanggil Allah lebih dahulu gitu kan. Nah, ini kalau misalnya dia ngulti kita keras. Kalau dia cuma canda-canda, ya abang ditanya gitu, belum, untuk sekarang belum prioritas. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus saya lebih perhatikan. Karena kan kita nggak bisa jor-joran to the point kepada orang tersebut yang hanya dia melihat cuma kalau naik panggung itu suatu kebanggaan. Tapi juga ada hadis di antara ulama yang tidak nikah kan ada hal-hal satu nih. Ada hal satu yang Rasul sampaikan bahwa nikahu sunnati. Nah, siapa yang mencintai aku maka cintailah sunnahku. Bukan anikahu santai ya. Nah, ini sunnati. Tapi kalau nggak dikasih harokat orang mungkin bacanya ngawur anikahu santai. Nah, itu yang menjadi alat buat dia kalau santai aja lah nggak nikah-nikah. Gitu. Jadi semuanya punya garis start dan garis finishnya masing-masing. Kita doakan semoga sahabat-sahabat kita yang belum disegerakan, yang belum Allah mampukan ekonominya, dimampukan, yang Allah belum menemukan pasangannya, mungkin dipertemukan. Bukan juga berarti dia tuh terlalu selektif, tapi mungkin dia pernah punya memori di masa lalunya yang takut gitu untuk mulai sembarangan. Gitu. Jadi pada intinya punya start dan finishnya masing-masing. Oke, ini kayaknya udah banyak yang tanya nih. Oke, silakan Wan. Kayaknya Izan bisa jawab juga nih. Kalau bahas nikah bang, keluar semua ya. Tadi bahas orang tua hebat, anak taat nggak keluar pertanyaannya. Yang mancing tadi di awal nih.
Oke, satu pertanyaan dari Agung underscore Aditya underscore Tirta. Assalamualaikum Ustadz, saya masih awam Ustadz, bisa dikatakan masih jauh dari masjid. Kalau misal punya impian dapat jodoh wanita yang solihah, gimana caranya Ustadz? Ada tips atau doanya? Assalamualaikum Ustadz. Tadi kayaknya Izon tuh pancing pancing ingin menanya abang nih kayaknya. Bang, Iya, abang nih kan kayaknya udah abang. bilang, tapi kok abang belum, bang? Itu, kita punya garis start dan garis finish masing-masing yang kita tuh nggak tahu. Ada ekonominya oke, okay, dari fisik dan pikirannya sudah matang, tapi mungkin ada hal-hal yang belum. Oke, okay. Tadi gimana supaya kita dapat pasangan yang baik kan? Ya, yang lebih taat kepada Allah. Kita pakai jalur langit dulu. Ya, cinta ditolak, jalur langit bertindak. Biarkan antara doa dan takdir kita bertarung. Abang punya teman antara doa dan takdirnya itu pernah bertarung. Takdirnya doanya tuh kuat, tapi takdirnya ternyata bukan dia. Akhirnya ya antara teman atau hanya menjadi tamu undangan. Jadi cara baik untuk mendapatkan pasangan yang baik adalah sibuklah untuk memperbaiki diri. Menangnya laki-laki, kalau kata mama abang, menangnya laki-laki itu memilih, mencari. Menangnya perempuan itu dipilih dan dicari. Yang benar itu kan kalau dalam dunia biologi itu kan, ataupun IPA itu kan kumbang yang datangi bunga. Tak ada bunga yang mendatangi kumbang. Mana bunga yang baik akan menghasilkan kumbang, kumbang yang baik. Lebah itu hanya mendatang, lebah itu hanya datang kepada bunga-bunga yang baik. Lebah nggak datang ke bunga bangkai. Ya, bunga bangkai, jadi kalau kita punya pancingan yang tak baik, yang datang kepada kita pun tak baik. Bunga bangkai yang datang lalat. Nah, kalau bunganya adalah bunga yang baik, yang datang pun adalah lebah. Lebah itu kan hewan yang baik yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi pertama, pertama Bang ya, pertama sama-sama usikum wa iyaya binafsi bittaqwallah. Sibuklah memperbaiki diri kita sehingga nanti Allah hadirkan juga orang-orang yang terbaik. Janji Allah itu kan yang baik untuk yang baik, yang sering puasa untuk yang puasa. Tapi kalau suatu saat kita belum mendapat yang baik, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin Allah menguji kita. Yang kedua, sebagai bukti bahwa Allah itu adil, memberikan kesempatan supaya orang yang baik ini menjadi baik. Nah, yang ketiga, datangi dengan cara yang baik. Ya, misalnya kita pengen nih sama yang ini nih, followersnya banyak, ya jangan langsung di DM. Cinta itu tidak seindah itu, adek, ya, gitu kan. Kalau di TikTok gitu kan, cinta itu tak seindah itu, adek. Eh, jangan langsung nge-DM, langsung diblokir kamu. Ya, mungkin lihat siapa yang di follow-nya, ya kan. Mungkin ada kiainya, datangi kiainya. Kiai, saya minat sama salah satu murid kiai, gini-gini. Kalau kiai mengizinkan, nah, pertama, minta wasilah. Wasilah ataupun perantaraan orang-orang yang baik, yang lebih disegani dengan dia. Kalau kita datang sendiri, mungkin kita ditolak. Tapi kalau kita ngomong sama kiainya kan, atau gurunya, atau pimpinannya, mungkin kan pimpinannya yang akan mengomongkan langsung. Tapi ya kalau mau gentleman, ya lebih oke okay lagi ya, mungkin tiba-tiba langsung datang ke rumah orang tuanya. Tapi sekali lagi, cinta itu ya tidak seindah film Korea, ataupun tidak seindah filmnya Shakir, ya, datang ke rumah kan, ngelamarnya Adiba ya, abangnya Abizar ya, kan ada filmnya itu kan, nggak seindah itu, ketemu saat memperbaiki di bengkel gitu kan, tiba-tiba langsung jadi itu kan. Jadi pertama sibuk memperbaiki diri, nanti Allah akan temukan pasangan yang baik. Kedua, melalui perantaraan, bisa melalui temennya ataupun sahabatnya ataupun gurunya ataupun kiainya. Nah, kemudian tentu yang ketiga adalah persiapan diri. Persiapan diri itu batas siapnya itu bukan bukan standarnya manusia, tapi standarnya bagaimana Islam mengajarkan. Tentunya ibadahnya baik, ekonomi finansialnya baik. Kalau misalnya bangun subuhnya masih susah gitu kan, bagaimana membangun rumah tangga? Ini kan film, ada lagi nih dalam film kan. Tapi itu kan hal-hal yang nyata yang selalu diungkapkan oleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tiga ya, sibuk memperbaiki diri, lewat perantara, ya, dan yang ketiga adalah mempersiapkan dengan yang baik. Karena pernikahan itu bukan ibadah yang sehari dua hari atau 5 menit 10 menit, tapi seumur hidup. Salah milih pemimpin,
di Indonesia ya, kalau di Indonesia salah memilih pemimpin 5 tahun sengsara, salah milih pasangan seumur hidup kita sengsara, bahkan bukan seumur hidup, sampai di alam yang berbeda pun kita sengsara. Kenapa kau di dunia tak mendidik dirinya? Kan ditanya sama Allah ya. Maka yang bagus itu yang cepat, yang tepat. Jangan sudah lambat tak tepat. Yang bagus itu yang cepat dan tepat. Dan yang Yamaha semakin di depan. Oke. Okay. Oke, okay, itu aja. Abang banyak okay. Nyebut merek malam ini. Semoga enggak kebeset. Apa nanti disensor. Disensor. Oke, okay, ini yeah, okay. Masuk lagi pertanyaan dari Aliza underscore Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang seorang perempuan yang menunda-nunda pernikahan karena alasan bekerja untuk keluarganya? Misalnya sih perempuan ini sudah banyak yang melamarnya Ustaz. Nah jadi sudah banyak yang melamar. Nur Aliza. Alasannya? Siapa namanya? Alasannya? Aliza. Aliza underscore Nur. Oh oke. Okay. Dan karena alasan bekerja untuk keluarga. Oh, terus ada sambungannya ya? Misalnya perempuan itu sudah banyak yang melamar. Mungkin belum ada yang tepat di hati kayaknya, Ustaz. Ini pertanyaan malam Ahad ya. Jadi oke, gini. Perempuan udah sanggup manis soto amin kumul ba'a. Ini kalau pemuda udah sanggup nikah, maka ninggah. Di antaranya kan finansialnya oke, pikirannya sudah matang, maka menikah. Tapi memang seperti yang abang sampaikan tadi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Apalagi misalnya dia anak perempuan, anak pertama, ya kan? Dia masih punya adik-adik yang sekiranya dia dapat pasangan luar daerah, kalau dia nikah nanti dia diboyong sama suaminya, terus adiknya gimana? Di samping lagi. Ibundanya itu misalnya ibunda dari anak perempuan tersebut misalnya ditinggal mati oleh suaminya atau bahasa lain janda, sedangkan dia anak perempuan pertama nih ya, dengan hal-hal tersebut maka berpuasalah. Nah, karena kan sesuatu itu boleh kalau misalnya ada alasan yang tepat. Untuk menolak orang-orang yang datang ke rumah itu juga boleh, tapi dengan syarat. Kalau misalnya datang, syarat menerima laki-laki itu kan 2. Kalau menerima perempuan itu kan 4. Ya. Antar daunahu dinahu. Kalau kamu ridho terhadap agamanya, engkau suka terhadap akhlaknya, maka terima. Maka kalau laki-laki datang tak diterima, apa alasannya? Oh, agamanya. Nah, Islam kan mengajarkan 2 itu. Apalagi akhlaknya, engkau tak ridho. Tapi kalau motornya Supra, enggak Beat, itu enggak masuk. Ya, enggak masuk gitu. Enggak menjadikan sebuah alasan yang uzur syar'i. Tapi kalau misalnya alasannya ada sesuatu, saya kurang srek lah sama agama yang ini. Atau mungkin karena parfum, yang satu pakai parfum ini, yang satu pakai B gitu kan. Ini nggak menjadi kriteria. Ya, tapi mungkin ada hal-hal yang masih bisa dipertimbangkan. Tidak plek ketuplek agama dan akhlaknya. Bagaimana kita mengetahui agama akhlaknya, lihat bagaimana hubungan dia dengan ibunya, bagaimana berhubungan dia dengan adik-adiknya yang perempuan, bagaimana dia berhubungan dengan temannya. Kalau kita pengen tahu seseorang itu kan dalam sebuah mahfudzat fas'al an qarinahu, tanya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Pengen kenalan sama Bang Izwan ya kan, bisa tanya sama siapanya gitu kan, misalnya Bang Lukman atau Wira gitu kan, karena kawan-kawan tersebut yang mungkin tahu di sekitar dirinya. Jadi kalau alasan itu menjadi alasan yang benar-benar masuk akal, syar'i, uzurnya kuat, ya misalnya harus bekerja dan dia menjadi anak pertama dalam ini, ya masih dibolehkan. Tapi jikalau justru dengan dia menikah malah memperkuat ekonominya yang dulunya sendiri, sekarang jadi malah berdua sama pasangan dan pasangannya itu mengerti kepada dirimu, ya Kak Aliza. Pasangan Kak Aliza nanti ngerti sama diri Kak Aliza, ya justru itu kan malah menjadi penguat ekonomi keluarga ataupun menjadi kekuatan. Kalau mungkin dulu tak ada tempat untuk bercerita, sekarang jadi tempat untuk bercerita. Selagi itu tidak bertentangan, misalnya saya tidak mau menikah, saya tidak mau punya keturunan, nah itu kan melanggar ketentuan kodrat dan syariat. Justru kan Nabi itu justru memerintahkan untuk
banyakkan keturunan karena aku senang kepada umatku yang banyak. Tapi juga bukan soal mencetak yang banyak doang. Kualitas apa tidak? Kalau banyak tapi tak berkualitas itu kan justru akan berat hisab kita. Semakin banyak kita belanja, semakin lama kita di kasir. Tapi ini bukan belanja di kedai, belanja di akhiratnya. Ya, makanya kan harus hati-hati. Nah, tadi misalnya si perempuan ini banyak yang melamarnya. Ini sesuatu hal yang pertama tadi karena bekerja. Kalau misalnya ada alasan tertentu menjadi tulang punggung keluarga mungkin masih boleh. Tapi ingat, wanita itu mekarnya ada saatnya. Benar nggak? Ya kan? Kan bunga itu kan ada yang paling indah itu kan saat dia menjelang mekar itu kan indah. Tapi kalau dia udah terlalu mekar banget udah kurang indah. Tapi indah tak indah itu bukan terletak pada wajah ya, tapi pada kualitas dirinya. Nah, kemudian yang terakhir ini dari Kak Liza, sudah banyak yang melamarnya. Kalau sudah banyak yang melamar, dua itu cocok dengan Kak Liza, misalnya Kak Liza menolak, harus ada uzur yang benar. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah. Gitu kan? Kenapa kita menerima gitu kan? Itu akan menjadi hal-hal yang tidak baik. Maka kalau ada uzur baru boleh. Nah, maka kemudian kalau misalnya laki-laki mau mencari perempuan, itu empat kriterianya. Lima liha, hartanya, lijama liha, akhlaknya ataupun raut wajahnya, apalagi linasa biha, nasabnya, keturunannya, lidiniha. Tapi yang paling bagus adalah lidiniha yang pertama dulu, yaitu agamanya. Kalau memilih laki-laki ini mudah, kalau pilih perempuan itu kan empat. Kalau perempuan milih laki-laki hanya ada dua. Gitu ya. Oke, saya rasa seperti itu, Bang Izzan. Saya rasa insyaallah tinggi ya pembahasan malam Ahad dari Ramadan 1298. Ada lagi tuh tadi, kayaknya Kak ini Kak Mira Azura tadi kayaknya. Ada ya Kak Mira Azura. Ada Ustaz. Oh, enggak ada. Oh ya. Oke. Nampaknya cukup ya. Pada intinya kembali ke topik ya. Orang tua hebat, anak pun tahu. Ini konsep. Kita yang pengen menjadi anak itu seperti apa, kita yang mewarnai, jangan malah kita yang diwarnai oleh sekitar. Kita yang memberi pendidikan yang terbaik kepada anak. Anak itu akan bukan anak taat dari orang tua yang hebat judulnya ya, tapi orang tua hebat anak pun taat. Kalau kita ingin menjadi anak kita hebat, maka orang tuanya pun harus anaknya taat, maka orang tuanya pun harus hebat duluan. Memberikan contoh, pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan dengan memberikan contoh. Karena seberapa banyak kita berkata-kata, seberapa banyak kita menulis, tapi yang lebih berkesan dalam sebuah pendidikan itu adalah dengan tingkah laku dan contoh yang baik. Oke. Untuk memiliki anak yang hebat dan mau peduli kepada umat. Nah, ada pembelajaran terdekat. Belajar ini kan dari buayan sampai ke liang lahat ya Bang Izzuan ya. Yeah. Ada pelajaran yang paling terdekat untuk saat ini, untuk anak kita, untuk diri kita ataupun mungkin untuk kita yang masih 25 tahun ke bawah ataupun 30 tahun ke bawah. Kira-kira apa nih Bang Izzuan? Pembelajaran terdekat. Yang terdekat ini belajar kurban Ustaz. Nah iya, ini ada tabung belajar kurban ya. Mungkin saya balikkan sedikit videonya. Nah PKCK ada kegiatan terdekat kita ya. Jadi pelajaran terbaik untuk anak kita adalah dengan mengikuti belajar tabung kurban. Ini ada tabung belajar kurban, ada tabung belajar tabung kurban sapi dan kambing. Ini sudah closing kalau untuk yang ini ya. Tersisa hanya
tabung belajar kurban atau sedekah. 30.000 per bulan sebanyak 12 kali menabung. Nah, ini hanya tersisa 5 kota lagi. Kakak abang bagi yang pengen masih ikut sapi, boleh perorangan, boleh langsung satu ekor sapi. Insya Allah sapi kita masih dalam keadaan 21 ke bawah lah. Ini termasuk murah nih. Nah, ini pawang sapi kita ini Kanda Izwan yang mencari sapi kemana-mana. Nah, mencari sapi sudah handal, apalagi nanti mencari istri, insya Allah. Nah, bagi kakak abang yang pengen ikut di tabung belajar kurban, di sapi atau kambing ini masih tersisa yang ini. Masih tersisa yang ini ya, bersama Kak Anissa Nur Lestari, influencer Koriah. Ini karena sudah mendekati kurban, maka harga kurban, tabung kurban sapinya dan kambing ini lebih nominalnya daripada yang tadi. Ini yang masih buka untuk tabung kurban sapi dan kambing. Kalau tabung belajar kurban tadi masih ada. Nah, ini sudah termasuk operasional. Kemudian juga sudah apa namanya? Mendapatkan voucher 50.000 untuk 7 orang pendaftar pertama. Nah, Bang, kami pengen ikut sapi. Tapi uang kami belum cukup 3 juta. Itu gimana, Kanda Izwan? Caranya? Wah, ada satu lagi kayaknya nah, program dari PKC. Nah, ini satu lagi dia. Namanya adalah ini namanya adalah Saku Sharing Kurban, ya. Kurban sapi di benua Afrika, di Somalia, Uganda, Kenya, dan Mali. Ini hanya 1.600.000 untuk sekarang. 1.600.000 karena tahun depan sudah naik ini. Nah, nanti kita sudah bekerja sama dengan lembaga resmi yaitu GHN Global Humanity Network. Kakak abang pengen berkurban sapi, pengen banget sapi kan, tapi keuangan ini belum cukup nih. Kalau sapi di Indonesia kan 3 juta, 3,2, 3,4, 3,6, bahkan ada yang 4 juta. Nah, ini 1,6. Nah, ini kita menetapkan harga di sini bukan harga kaleng-kaleng ataupun harga diskon, enggak. Ya memang karena kenapa di sana itu bisa 1,6, berarti kan dikalikan berapa itu kan dapat 12 juta ya. Kok murah, Bang? Sapi dapat 12 juta. Yang pertama karena lebih murah ya. Sapi Afrika dan sapi di Jawa itu jenisnya berbeda. Di sana kecil-kecil. Yang kedua adalah karena perbedaan nilai ekonomi. Jadi ini benar-benar memang 16 juta ini ya per 7, dan nanti akan ada reporting resminya dari GHM gitu. Ini kalau pengen berkurban tapi di luar negeri, kalau misalnya pengen berkurban banget. Yang jelas ini insya Allah 3 program kita yang ada ini. Yang ini hanya tinggal tabung belajar kurban atau sedekah. 30.000 per bulan sebanyak 12 kali menabung, berarti 360.000 setahun. Nah, kakak abang bisa mengejar. Kalau ngikut dari 12 bulan yang lalu itu kan berarti sebulannya 30.000, seharinya 1.000. Nah, ini anak SD, anak kuliah, apalagi anak SMP, emak-emak, ya, ibu-ibu juga yang masih dalam proses belajar juga ikut. Nah, tapi kalau pengen berkurban langsung secara satu ekor, satu sapi, satu kambing juga boleh. Insya Allah kita carikan yang terbaik. Dan alhamdulillah sapi kita, alhamdulillah ya Kak Izwan, sudah terkumpul 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Insya Allah kita akan sembelih nanti di hari di tanggal 12 Zulhijjah. Karena kan kalau hari pertama insya Allah itu kita kerja bareng di masjid ya sama masyarakat. Hari raya kedua itu mepet hari Jumat. Ini kalau kita lihat kalender belum tahu nanti hari Kamis ataupun hari Rabu. Tapi kalau hitungan-hitungan kami mungkin PKCK akan menyembelih di hari Sabtu, nah, karena ada 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Bang, kalau kita orang jauh, gimana Bang, apa namanya, yang kita dapatkan? Ya insya Allah kita nanti akan dapatkan sertifikat. Kemudian kalau mau kaos itu di luar operasional ya, ada sendiri, karena itu kan pesan, bukan include sama ini, tidak. Kemudian dapat sertifikat, dapat dokumentasi, dan insya Allah LPG kita nanti kita secara terbuka live di Zoom meeting. Kemudian untuk warga Pulau Kundur dan sekitarnya, ya, Kepri dan sekitarnya yang pengen ikut, nah ini ada caranya. Apa feedbacknya? Cuma hanya sembelih saja di tempat kita. Tapi kakak abang bisa menyalurkan daging tersebut kepada fakir miskin yang berada di sekitar rumah kakak abang. Tapi memang yang lebih kita prioritaskan untuk yang berada di Tanjung Batu nih.
misalnya dia dari Dabet, dari Sawang, dari Batu Putih, dari Gading, dari Tanjung, dari Kebun Pinang. Nah, sembelih aja di kita, tapi nanti untuk pendistribusiannya kita minta nama fakir miskin, nanti kita salurkan lewat kakak abang, seperti itu. Insya Allah nanti awal Juli kita juga sudah buka tabungan yang terbaru ya, Kak Izwan ya. 12 bulan kita menabung, insya Allah semoga tahun depan bisa lebih banyak, bisa 10 sapi dan 10 kambing. Nah, kalau bisa banyak, insya Allah nanti akan kita tebar kurban. Kita cari tempat yang misalnya belum ada menerima ataupun belum pernah melaksanakan kurban sama sekali. Tapi tentu di atas 5 ekor dan itu bisa dipertanggungjawabkan pengurus yang misalnya kita pilih. Bagi kakak abang yang punya lembaga, yang punya perorangan ataupun followersnya banyak, pengen bermitra di program kurban PKCKI itu insya Allah juga bisa. Seperti salah satunya ada Kak Anissa Nur Lestari, dan nanti insya Allah akan tambah lagi beberapa lembaga ataupun beberapa orang yang akan mensupport kegiatan ini. Oke, itu saja Kak Izwan, terima kasih semuanya. Terima kasih waktunya kita sudah bersama. Semoga Allah meridhoi niat baik kita. Semoga Allah wujudkan cita-cita mulia kita. Tahun ini belajar, tahun depan bisa berkurban beneran. Ayo ya, kurban bareng. Insya Allah tahun ini kita akan dapatkan tulang rusuk dan tulang punggung sapi. Ya guys, ya. Malam hari ini, ya malam hari ini tuh nggak tuntas pembahasannya kalau belum ikut kurban. Ya, jadi pengen ini, pengen itu ya, alokasikan biar dapat tulang rusuk dan tulang punggung beneran, walaupun masih hanya tulang punggung sapi dan kambing. Berarti tagline-nya diganti. Tahun ini dapat tulang rusuk dan tulang punggung sapi, insya Allah tahun depan dapat tulang rusuk dan tulang punggung beneran. Ini tagline-nya. Oke, ini saja. Terima kasih semuanya, Kak Nur Aliza, Kak Mariani, Kak Mira, Bang Ramadan, dan semuanya yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Saya kembalikan kepada Kanda Izwan. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Muhammad Rasyid Ridho, Kanda Muhammad Rasyid Ridho yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini di kajian bulan PKCK dengan judul Orang Tua Hebat, Anak Pun Taat. Dan tadi di closing statement-nya tentang kurban ya. Oke, mungkin itu saja yang kajian bulan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kajian bulanan selanjutnya. Terima kasih. Sambil makan sate ya. Sambil makan sate. Sambil makan sate. Insyaallah. Boleh. Akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum.